Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu. Dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Dan oke, jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi dari Viva Mobile, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi populer. Dan di sini ya, akan kita bahas adalah cara cepat untuk mendapatkan banyak permata, tonton ya. Nah, jadi untuk tampilan dari gamenya adalah seperti ini. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan banyak permata untuk di game dari Viva Mobile, silakan teman-teman bisa klik saja di bagian menu toko ya. Jadi ada menu toko di sebelah bawah, tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, jadi di sini ada beberapa tawaran ya. Ada event pahlawan nasional, ada tawaran acara, ada toko acara ya. Kemudian di sini juga ada tawaran sambutan. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Dan di bagian bawah di sini ada menu Star Pass teman-teman ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin mendapatkan permata ya, jadi ingin mendapatkan banyak permata di game dari Viva Mobile ini, caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian menu toko di sebelah kanan bawah. Kemudian setelah seperti ini, kita klik di bagian poin dan permata. Nah, di sebelah kanan atas di sini ada poin dan permata, tinggal kita klik seperti ini. Dan di sini ada beberapa tawaran poin untuk di Viva Mobile. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan versi yang permatanya, silakan klik saja di bagian menu permata seperti ini. Nah, di sini ada tawaran untuk mendapatkan permata. Jadi teman-teman harus selesaikan tugasnya. Di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita kerjakan saja untuk tugasnya. Oke, tinggal kita klik saja seperti ini. Dan di sini kita akan langsung mendapatkan permatanya, teman-teman ya. Dan di sini tinggal kita klik saja di bagian ketuk untuk membuka. Nah, jadi teman-teman harus rajin-rajin dicek untuk di bagian menu toko, teman-teman ya. Dan di sini sudah mendapatkan sekitar 10 permata dengan gratisan, teman-teman. Nah, jadi untuk caranya tadi, teman-teman tinggal masuk saja ke bagian menu toko. Oke, kemudian tinggal kita klik di bagian poin dan permata di sebelah kanan atas, tinggal kita klik. Dan di sini kita pilih saja di bagian menu permata. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan permata gratis untuk di game dari Viva Mobile ini. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mendapatkan banyak permata secara gratis di game dari Viva Mobile. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.